Obor Asian Games 2018 tiba di Kota Makassar setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Minggu 29 Juli 2018. Prosesi kirab obor atau torch relay dilaksanakan di Kota Makassar yang sebelumnya diawali dengan pelayaran obor dengan menggunakan kapal legendaris Indonesia atau KRI Dewa Ruci milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. KRI Dewa Ruci berlayar dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar pada pukul 14.30 menit dan menuju dermaga Mako Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 6 yang dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Aji bersama dengan Penjabat Gubernur Sulsel Sony Sumarsono dan Sekprof Sulsel Toto Tanarangina. KRI Dewa Ruci tidak hanya berlayar sendirian, namun dikawal dengan kapal perang, Sea Rider, kapal-kapal unsur maritim, kapal nelayan, dan jet ski. Setelah tiba di dermaga Lantamal 6, rombongan pembawa obor disambut dengan kesenian Anggaru sebagai simbol penghormatan kepada tamu yang datang. Usai prosesi di Mako Lantamal 6, obor Asian Games tersebut kemudian dibawa ke anjungan Pantai Losari Makassar untuk selanjutnya diarak keliling Kota Makassar. Fajar Alwi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.